Halo Klaksoners, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Oke, sekarang saatnya kita adakan giveaway part 3. Jadi mohon maaf ini sedikit terlambat, tapi tetap saya akan adakan hari ini dan saya akan upload hari ini. Oke, jadi buat kamu yang baru gabung, mungkin baru gabung di channel ini, kamu bisa follow Instagram Klakson Online dulu agar kamu dapat mengetahui persyaratan-persyaratan dari Klakson. Maksudnya persyaratan-persyaratan bagaimana cara untuk mengikuti giveaway ini. Dan untuk giveaway kali ini hadiahnya masih sama seperti giveaway yang sebelumnya, yaitu adalah holder besi yang saya sering gunakan di video-video yang telah saya buat. Oke, jadi langsung saja. Tapi sebelum itu, buat kamu yang sudah komen di video yang sudah saya tentukan dengan format hashtag Klakson Online tentunya, di sini saya lihat mana itu. Ini hashtagnya, ini videonya kan yang customer tanpa bayangan. Customernya tanpa bayangan karena susah dicari. Klakson Online. Jadi hashtagnya jangan sampai salah. Kalau kamu salah hashtag, kamu otomatis tidak akan terikut atau tidak akan berpartisipasi karena tidak terbaca. Oke, jadi di sini bisa lihat banyak sekali komen-komen yang sampai di spam juga. Ya, jadi di sini saya sadar bahwa mungkin bagi kamu banyak yang menginginkan untuk mendapatkan hadiah ini, tapi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan semua kalian satu-satu. Jadi saya hanya bisa memberikan untuk saat ini, kemampuan saya hanya 2 minggu satu holder dulu ya, karena ya hanya itulah kemampuan saya. Jadi mohon maaf buat kamu yang mungkin belum beruntung dan belum terpilih untuk giveaway part 3 ini, tapi masih akan ada giveaway part-part selanjutnya dengan hadiah yang mungkin masih sama, yaitu holder atau mungkin sudah berbeda. Jadi ini udah ada 2 pemenangnya yang sebelumnya part 1 part 2, sekarang saya ambil mencari untuk part 3 nya. Jadi buat yang spam, tetap perhitungannya tetap akan terhitung satu. Dan sekarang persyaratan sudah semakin banyak yang bisa ikut, karena di sini saya juga sudah membuat, buat kamu yang mungkin tidak mempunyai Instagram, tidak mempunyai Instagram dan Facebook, di sini kamu juga bisa cantumkan 4 nomor belakang WA saja dengan persyaratan jika kamu terpilih yang menggunakan nomor WA, saya akan komen di WA, di komen di sini. Jadi kamu harus langsung baca dalam waktu 1x24 jam, tanpa respon terpaksa harus didiskualifikasi, dan saya akan buat mencari lagi pemenang penggantinya. Oke, jadi langsung saja, mana videonya ya? Nah, ini videonya. Jadi saya ambil langsung link videonya. Oke, sudah di copy, ditutup aja nih. Oke, jadi saya gunakan comment picker untuk memilih pemenangnya. Di sini saya pastekan alamat ini, alamat YouTube-nya, linknya, dan di sini, nah ini filter duplicate user. Jadi walaupun kamu spam, tetap perhitungannya akan satu. Kan yang mengikuti giveaway ini yang menggunakan hashtag Klakson Online. Ada juga yang bukan di video yang sudah saya tentukan, di video yang mungkin saya baru upload, ada juga yang komen sudah menggunakan hashtag ini dan sudah melampirkan juga WA sama nomor Instagramnya juga. Padahal bukan di video yang saya tentukan. Entahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita lihat ada berapa partisipan. 40 orang partisipan yang mengikuti giveaway ini di videonya. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, lupa. Jadi di sini saya gunakan stopwatch. Di sini saya play. Kenapa saya gunakan ini? Ini agar untuk mungkin banyak yang bilang editan atau settingan. Jadi ini saya gunakan hashtag. Jadi di saat saya tekan start, kamu bisa lihat waktunya tidak akan terpotong. Tidak, saya hanya mungkin akan potong untuk memperpendek memperpendek videonya. Mungkin di awal-awal saya intro tadi, tapi di saat saya tekan start ini tidak ada lagi untuk settingan. Jadi kamu bisa lihat di videonya, di waktunya maksudnya. Oke. Jadi sini langsung start, 1, 2, 3. Jadi buat yang beruntung, saya ucapkan selamat. Apakah pemenangnya Arkan Asis Kuzuma? Waduh, WA keren banget nih channel. Di kelas berbagi ilmu tentang projolan. Semoga makin banyak kontennya, Bang.
Oke, jadi ini komennya yang 5915, 5915. Berarti ini dia menggunakan WA. Sendal jepit. Oke, mana? Wah, kebetulan banget ini. Yang ini dia. Oke. 5915. Oke, jadi saya balas dulu. Jadi sesuai dengan yang telah saya tentukan di persyaratannya. Jadi jika yang pemenangnya adalah menggunakan WhatsApp, maka di sini saya akan bilang hubungi nomor WA saya menggunakan nomor kamu yang belakangnya 5915. Kenapa saya gunakan begini? Untuk kosong ini nomor WA saya. Berapa ya? 0822. Oke, lupa lagi. 1172942 mana? Ya, 4. Oke, jadi ini saya akan ini. Jadi kenapa saya gunakan kamu komennya saja? Ini saya udah komen balas. Semoga langsung dibalas. Kok enggak langsung dibalas ya udah. Jadi karena ini yang pemenang yang menggunakan nomor WA. Jadi untuk kamu yang komen ya apa? Saya menunggu orang yang menghubungi saya dengan menggunakan ekor 5915. Kenapa? Karena untuk menghindari orang mungkin berbuatnya yang tidak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Apa yang mau dibilang? Oke, jadi di sini ini stopwatch-nya udah ya, saya berhentikan. Jadi untuk pemilihannya udah pasti. Jadi pemenangnya saya tidak kenal dia siapa. Yang pastinya dia adalah subscriber dari Klakson Online. Jadi saya tunggu dalam waktu 1x24 jam, tidak ada respon dari komen ini atau tidak ada tidak ada yang menghubungi saya dengan ekor 5915, maka akan didiskualifikasi. Ini WA. Oke, jadi selamat buat pemenangnya. Bentar, saya lihat WA dulu. Ini WA-nya udah ada yang hubungi nggak? Nggak ada. Oke, jadi ini video ini selesai sampai di sini ya, karena kalau biasanya kalau menggunakan Instagram, saya akan langsung hubungi di Instagram melalui DM. Tapi karena ini yang pemenangnya adalah yang menggunakan WA, maka saya akan menunggu sesuai dengan peraturan 1x24 jam. Dan video ini saya akan upload hari ini agar mungkin dia bisa lihat juga. Tapi kalau tidak ada konfirmasi atau tidak ada respon dalam waktu 1x24 jam, maka saya akan diskualifikasi dan besoknya saya akan adakan lagi. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi kamu bisa tunggu saja updatean-updatean informasi-informasinya di Instagram. Oke, jadi selamat buat pemenangnya, ini Arkan Aziz Kusuma. Oke, semoga bisa berguna dan semoga bisa direspon WA saya dan komen saya. Oke, jadi sampai jumpa di giveaway part 4 selanjutnya. Jadi buat kamu yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Mungkin di part 4 saya akan adakan tidak melalui undian, tapi saya akan lihat orang-orang yang menurut saya ini layak untuk diberikan atau aktif di channel YouTube saya. Oke, jadi sampai jumpa di giveaway part 4 selanjutnya. Bye bye.